Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nih kita pagi-pagi sudah mau keluar. Mau kemana kita? Sudah siang juga. Kita sudah di mobil. Tuh. Halo pagi ya pribadi. Habis ngomel-ngomel manis. Tunis. Ada nih suka ngomelnya tuh Bang Hamid sama Abang. Kalau saya yang suka ngomel sama Fandri. Iya, saya nggak pernah ngomel nih. Apa tuh kan dia Mr. Hamid. Ngapain gitu ya? Itu saya nonton news. Sebenarnya bukan ngomel. Saya bilangin sama Nius, kucing itu kan dia punya kebiasaan. Jadi kadang-kadang dia takut anaknya hilang gimana sih? Ya tapi kadang-kadang kucing kan dia punya keinginan sendiri, Mak. Maksudnya dia, dia pengen ngasih tahu Nius. Nius dia lagi pengen cari obat-obatnya, cari rumput-rumputnya. Ini ya, ngapain dipangku-pangku ya, Pak? Dia udah gede. Si Amit tuh ngasih tahu kan Nius kalau kucing tuh nggak usah ditungguin, tapi kalau Nius tuh dia selalu digendong, bukan ditungguin, kalau ditungguin sih nggak apa-apa, tapi dia digendong kemana-mana. Gendong kan kerjaan dia banyak kok. Tuh kan gak jadi emak-emak. Jadi sekarang kita mau pergi breakfast. Kita mau kemana? Pergi breakfast ke hotel. Langsung ke hotel kita. Ayo ikutin ya keseruan kita breakfast di hotel favorit in Padang City. Bumi Latarangah. Padahal kita udah sarapan sih sebenarnya. Tapi sarapan kita bisa pagi, siang, malam, sore. Pagi menjelang siang. Terus siang makan. 8, pagi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Sebangunnya tidur. Ya. Sebangunnya tidur. Sebangunnya tidur. Jam 9, 10 tuh sarap, makan tengah siang. Makan tengah siang. Habis itu makan siang jam 12 sampai jam 1 lah. Jam 1. Habis itu jam 3 sore, jam 4 kadang jam 5 pun lapar. Terus makan malam habis maghrib. Terus kelaparan. Terus lagi tengah malam. Terus dinner ya jam 10. Oh. Begitulah. Jadi jangan takut kurus ya bersama kita, guys. Sampai bawah. Sampai bawah. Apaan sampai bawah, sampai bawah. Bawah sampai bawah. Kan ada lagunya gitu tuh, sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Apaan sih sampai bawah? Masih pagi, Bang Hamid. Harus nyanyi kamu sampai masuk. Sampai masuk otaknya. Soalnya pagi-pagi kita harus semangat hari Senin kan. Terus sekarang hari Senin ya? Iya dong. Oh, iya, semangat. Semoga minggu kalian tuh nggak ada Senin, nggak ada Minggu, sama aja. Yeah. Setiap hari bagi kita adalah hari Senin. Kerja terus sambil liburan. Iya. Kalau ada Hamid tuh nggak itu sanggup saya. Kalau ada Hamid tuh setiap hari kerja. Alhamdulillah kita sudah sampai di hotel nih. Kita dari basement tuh. Parkirannya luas, ada dua basement ya, ada B1 dan B2. Sekarang kita menuju lift, menuju restoran. Restorante. Tante,
salah restoran. Pandriji, Hamidung Majid, UK dekor murah Padang. Iya, saya kecil. Nyonya Mahut Zambel. Tadi aku makan dua. Siapa? Ivan. Baru sampai di restorannya. Lihat banyak banget pengennya. Hari kita pilih tempat duduk dulu. Dan ada Indomie, guys. Oh iya lah. Itu jamu. Pengalaman. Ini keren. Yang satu. Boleh jadi di boleh, boleh, silakan dong. Iya. Boleh banget. Lucu ada ini. Jadi ini ditumbuhkan sampai dia besar. Boleh dibawa pulang. Nanti bisa dipanen jadi beras. Berasnya dimasak untuk sarapan. Ini kan ya. Lebih besar bawahnya daripada yang tadi. Ada sawah juga. Rumput. Itu rumput. Iya loh, padi loh. Tenggak aku gak tau deh. Iya padi tuh. Padi ya? Iya. Beras dong. Mau aku langsung aja ambil ini? Iya. Permakanan dan perminuman. Iya. Kakak juga, silakan. Sorry ya bang. Iya. Kita mau ngambil salad lah. Kamu mau diambil ini? Enggak biasanya kan. Ada dua aja. Sausnya. Buena sih. Jom mana-mana. Sukses di ZHM dan juri di kota-kota. Kasih lagi aja. Banyak ada gorengan. Mau? Enggak, saya gorengan enggak. Karena saya lagi diet. Ini sayang, oh. Sayang pakai itu loh. Oh iya, ini ada kerupuk itu loh. Yang kerupuk. Okay. Kerupuk sate pakai ini. Oh. Biasanya ada di taplok. Jadi kita nemuin ini itu di Pantai Padang loh. Dan sekarang dibawa ke hotel. Bintang berapa ini? Bintang berapa ini? Bintang 4. Wow, ini favorit banget ini. Ini dulu kayaknya. Tapi kalau kamu cobain Indomie gak sih? Iya, emang dia suka. Emang dia suka Indomie. Eh, ini dulu deh kayaknya. Ini dulu ya. Ini kan di ujung itu. Ini di atasnya bukan sih? Ada jamu loh. Mana? Ini. Jamu, Pak, jamu. Original. Ah, sama. Ya, sama aja.
Campur apa, Pak? Ah, pinang ya ini, pinang-pinang. Kayak ini asam jeruk pinang manis kan kayu rapet. Ini punya cewek berarti kan. Ayo jangan deh. Kan saya tambah rapet. Apa yang mau rapet? Ini tadi enak. Bim. Itu enggak mau bocor. Oh, yaudah, iya. Kurang tahu. Saya enggak mau. Udah. Oh, apa namanya? Jadi kalau yang mau sehat bisa nginap di sini. Atau yang nginap di sini bisa sehat. Karena ada jamunya. Ada fresh juice juga loh di situ. Oh. Kita mau coba semuanya. Saya coba semua. Hmm. Buah ambil buah ya? Hah? Kok segitu doang, Pak? Iya, aku mau ambil buah. Kamu gak makan berat? Enggak. Kok ringan banget? Iya. Ya, kasih ya. Guys. Semua emang kerja yang gitu tuh, makan, makan, dan makan. Oh iya, ini lupis. Lupis, aduh gimana nih? Aduh parah, semuanya enak-enak nih. Serabi. Lupis, oh my god, ada serabi juga. Aduh. Oh, maafkan saya ya Allah. Mau yang, terus nanti mau ambil bubur kampiun juga di situ ha? Aduh. Masih hangat parah. Ya? Masih hangat ya? Sangat apa ya? Kenyai kan? Iya. Satu aja, saya mau. Enggak. Satu aja lah. Ini satu. Nanti kelihatan nama emak-emak nih. Saya makan banyak, padahal saya makannya dikit loh. Nah, habis itu dikasih kelapa dulu ya. Oh, kelapa dulu. Iya. Ya. Oh, harusnya pakai ada yang memangkuk ya, yang. Iya. Kayaknya ini mau pakai cincang. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa ya. Ya kan? Ya, cincang. Dia gak mau dikit, op, op. Yes. Terus kincah sarabi. Ya, goyang dikit. Op, op, op. Okay. Di sini saya pegangin. Mari kita ambil kampiun. Semua yang saya inginkan ada di sini. Ada bubur kacang hijau, ada pisang rebus, ubi rebus. Ada bubur putih ini. Ada bubur ketan hitam, ada kolak. Oh my god, saya mau semua dicampur-campur yang. Aduh parah banget ini mah. Ini aja selainya tuh, selainya lengkap loh. Yang ini dulu ya. Dikit-dikit aja ya. Eh benar, sarapan sini lengkap loh. Dikit aja, op, dikit aja. Kolak. Kolak. Satu buah aja, sepotong aja. Sepotong pisang, sepotong ubi. Ini pisang semua deh. Itu bukan ubi itu. Nah itu pisang. Oh iya pisang semua, yaudah. Dua aja, kuahnya dikit. Oh. Terus bubur putih ya. Bubur putih. Udah, ini bubur apa ini namanya nih? Dikit sagu aja itu ya. Sagu mutiara. Apa? Sagu mutiara. Sagu mutiara, okay. Mau dikit aja. Campurin semua. Nah, kalau di Padang tuh yang bubur campur-campur itu namanya bubur kampiun. Yang... bubur kacang hijau. Last one. Last but not least. Bubur kacang hijau. Yes. Udah. Nanti gak habis, soalnya ini ada juga ini. Sendoknya sekalian ya. Jadi yang banyak siapa guys? Yang banyak,
makanannya yang banyak begini. Bang bawain, saya mau ini ya, sendok buat ini. Yang mana? Sendok buat ini saya pakai itu aja lah, nggak apa-apa. Sendoknya taruhin di sini aja. Mau kue itu nggak? Ah, sendok buat itu juga, maksudnya bisa satu lagi juga. Oh gitu. Kue apa? Wah, oh, banyak banget pilihan kuenya guys. Wow. Ada kue siam, ada kue munyil, kita coba ya kue munyil. Tuh. Oh, banyak. Tuh rotinya. Nih, toaster. Wow, ada puding roti yang. Dan ada jagung. gemoy banget. Puding roti yang, ambil yang dikit ya. Ini kan? Ya, yang banyak kismisnya itu tuh. Nah, tuh. Oke. Okay. Yang banyak kismis. Eh. Terus kita ambil dah jagungnya. Boleh mau ambil apa lagi? Kalau enggak ambil yang lainnya di luar frame aja biar enggak ketahuan makan kita banyak. Enggak, kita mau coba tahu, kita mau review semuanya. Saya suka jagung itu. Ini suka. Dulu waktu saya masih kecil-kecil ada itu tuh di sekolahan tuh, iya. Dibungkus pakai plastik. Sering, banyak kan? Terbukti kita makan banyak. Oke. Okay. Dan ternyata untuk udah ambil Indomie buat saya. Masa sih? Kak mau Indomie gak? Mau, kata saya. Saya mau ambil jatah Indomie saya yang nanti. Karena gak boleh makan Indomie banyak. Sedikit boleh juga. Ah, tiap-tiap. Okay. Sekarang kita mau review apa ya? Saya mau review lupis dulu deh. Yang enak. Di ujung sayang tuh ya Allah, maruah-ruah. Bandri. Ketannya enak, terus bakaran dari cara memasaknya itu ketahuan aromanya. Jadi masak pakai kayu bakar gitu. Tapi nggak tahu emang pakai kayu bakar atau enggak. Tapi yang pasti aromanya enak. Dan best. Ini adalah Indomie. Emang bukan Indomie? Cukup ini. Oh. Iya. Di sini. Enak. Iya. Satu aja di sini, bagi aja di satu sini satu. Makasih ya. Indomie mau kan? Oh, dia mie goreng. Oh, itu ada mie goreng. Sekarang saya mau coba bubur kacang hijau. Kue Indomie nggak perlu direview. Rasanya sudah seperti itu sejak 1912. Ada tangkut buat Indomie ya. Iya, itu soalnya kan tak pernah, kan jarang. Enggak, soalnya iya. Cukup ini, apa namanya, mengundang orang. Alhamdulillah kita sudah selesai sarapan tadi, udah kenyang, Masya Allah. Nih mau balik lagi ke rumah dan bakalan makan lagi. Gak tahu kalau di perjalanan menuju rumah juga bakalan makan lagi. Alhamdulillah, hotel ini nyaman banget. Tuh. Makanan di mana-mana. Dan nyaman, humi banget. Hangat. Makanannya enak tadi. Di cuacanya dingin tapi terlihat hangat karena suasananya yang hangat. Iya. Cozy. Karena itu apa namanya? Apa ya? Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai di rumah. Panas banget di luar hari ini, alhamdulillah cuaca cerah. Dan sekarang saya mau ke bandara menjemput Memes dan Maijah, menjemput
memes dan mertua idaman. Mana istri saya? Tak ada. Tak ada. Bu Mil mana? Sayang. Lagi apa? Oh my god. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Bu Mil tidak bisa ikut closing karena lagi ada proyek pengeluaran. Pembuangan. Penting banget. Penting banget, tidak bisa diganggu gugat. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.